From its humble beginning in 2000, Swiss German University has grown to be one of the most successful private universities with European connections in Indonesia. Our vision in becoming a globally recognized university with a superior learning culture and high social responsibility has been increasingly realized. Through our distinguished graduates, whose knowledge, experience, and most importantly, character are greatly needed in today's competitive markets. In order to maximize the delivery of quality of both academic and non academic services, our lecturers and staff are always there for you. 90% of our lecturers earned their academic degrees from abroad with work experience in industry who will deliver the teaching and learning activities using English as a medium of instruction. the small class sizes allows the students to be fully engaged with the lecturers moreover both of our academic and non-academic staff are ready to serve you because the courses are not overcrowded you get to know them straight away and they're so friendly and helpful and there is, so it's really not hard to integrate here but it's not only about the lecturers in the class, it's also about the people you know. Everybody is smiling and saying hello, although they do not know you. And as far as I remember, I have never seen anybody stressed here or being alone. SGU's industry-oriented study programs, including 11 bachelor's and three master's degrees programs, offer international degree courses, which combine both theoretical and practical training and internship programs studying mechatronics engineering at su has been rewarding for me because i learned both practical skills and theoretical skills at the same time most of the lectures at the university talk about designing a system where we try to combine electrical engineering and mechanical engineering to build one whole smart system Our unique internship program allows the students to experience working as an intern in multinational companies in Indonesia during the third semester and working as an intern in global companies in Europe during the sixth semester. I experienced my first internship in Bali during my third semester at Marriott Hotel, where I learned about housekeeping and front office. Last year, I had my first internship in Bosnia and Herzegovina. What I can learn from Bosnia and Herzegovina are first about the customer relationship management, second, how to relate with parties, party, and last is how I can learn about the new strategy in Bosnia and Herzegovina. Thank you for trusting us to be the choice of institution for your future global success. Welcome to Swiss German University. Your gateway to global success. Baik, Mbak April, siang. Silakan dimulai, Mbak April. Thank you. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Engineering Talk Series dengan topik Automation and Control for HVAC with Coronavirus Reduction System. Sebelum mulai acara, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sesi selanjutnya dimohon untuk Bapak-Ibu ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam keadaan speaker tim selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sesi selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk Bapak Ibu menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, kami masih menunggu untuk Bapak Ibu menyalakan kamera. Sesi foto akan kami bagi menjadi dua page. Untuk Page pertama terlebih dahulu, silakan satu, dua, tiga. Baik, untuk page selanjutnya, page kedua, satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih Bapak/Ibu sudah bersedia untuk menyalakan kameranya dan melakukan sesi foto bersama kami. Sebelum acara dimulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk moderator hari ini adalah Bapak Dr. Ing. Henry Nasution, M.T. IPP dengan jabatan saat ini beliau adalah Wakil Kepala Program Studi dari MPA Program dan juga dosen MPA Program. Dan pembicara pada hari ini adalah Bapak Salim, contoh selaku student MME program, sekaligus owner dari Arta Mega Perkasa. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Moderator, yaitu Bapak Hendra. Oke, terima kasih Ibu Aprilia. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Amin. Uh, pada sore hari ini kita berkesempatan untuk sharing knowledge yang akan disampaikan oleh Pak Salim dengan judul Automation and Control for Health Facts with Coronavirus Reduction System. Beliau juga adalah siswa dari program pasca serjana uh, MMA SGU, kemudian pemilik daripada owner dari of Arta Mega Perkasa. Oke, okay, dengan mempersingkat waktu, Silakan Pak Salim untuk uh, sharing knowledge-nya kita berikan waktu 45 menit, Pak. Setelah itu kita akan lakukan tanya jawab. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Salim. Ya, Pak Henry, Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya juga kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sore-sore sudah menyempatkan uh, untuk kita boleh join di webinar ini. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai automation control untuk HVAC atau yang kita kenal secara umum adalah air conditioning ya. Jadi HVAC itu adalah heating, ventilating, air conditioning. Tapi di sini kan jarang ya heating karena kita adalah negara yang tua musim. Dengan coronavirus reduction system. Kenapa saya angkat tema ini? Karena kebetulan saya juga bergerak di bidang AC, jadi saya adalah supplier kontraktor AC terutama untuk building. Dan yang saya akan bahas di sini adalah AC yang akan kita juga gunakan di komersial atau di building. Sebelum saya mulai, saya lihat ada beberapa peserta di sini. Boleh dibantu chat, apakah di sini ada yang sudah tahu mengenai basic daripada AC? silakan chat saya ingin tahu jadi supaya saya bisa tahu dari peserta ini kira-kira sudah punya basic seberapa banyak gitu jadi saya bisa ambil bagian-bagian yang uh, lebih uh, tepat silakan bisa di chat siapa yang uh, di sini yang sudah pernah tahu dasar dari AC di chat sudah atau belum gitu ya thank you baru-baru baca yang lainnya Oke, okay. ada yang tahu? Ada yang belum? Ya, saya izin sharing uh, materi. Ya, apakah sudah bisa terlihat? Ya, oke, okay, Pak. Ready, ya? Saya uh, Salim Jantol. kebetulan saya juga uh, mahasiswa dari Master Degree uh, di SGU. Di sini saya juga banyak terbantu dari dosen-dosen uh, uh, yang punya pengalaman yang luar biasa dan dibagikan ke mahasiswanya. Jadi saya juga uh, dapat masukan dari uh, para bapak dosen juga <laughs> di SGU. Jadi kenapa? <laughs> uh, oh maaf. PAC itu sangat penting di uh, building. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia itu ternyata sangat sensitif ya terhadap uh, suhu. Jadi seumpama kita ada di satu ruangan, terus suhunya itu terlalu dingin, oh kita nggak nyaman. Terlalu panas juga nggak nyaman. Dan itu semuanya akan mempengaruhi ketika kita bekerja. Ternyata kalau orang bekerja di suhu yang nyaman itu mereka efektif bekerjanya meningkat, ya. Kemudian juga setelah diukur, ternyata 50-60% kebutuhan energi listrik itu ke AC. Jadi di salah satu hotel bintang lima di Surabaya ya ini ya. Kebetulan saya juga stay-nya di Surabaya. Itu tagihan mereka itu untuk bayar AC-nya itu sampai ratusan juta bahkan miliar ya per bulan itu. Dan setelah dipasang dengan Power meter yang makan AC listrik banyak itu adalah di AC sampai 50 sampai 60 persen. Apalagi kalau itu AC-nya sudah AC-AC yang jadul, sudah lama sekali. Itu waduh. Itu seperti mobil yang boros bensinnya. Kemudian juga ditemukan fakta bahwa manusia modern ini ternyata 90 persen waktunya itu dia berada di dalam ruangan. Kita bekerja di dalam ruangan, kita studi ada di dalam ruangan jarang sekali yang kita ada di luar ruangan hampir 90 waktu kita di ruangan makanya kita konsen mengenai AC. Nah di sesi ini saya akan bagi dalam dua bagian yang pertama saya akan berbicara mengenai sedikit kontrol di AC dengan menggunakan automation atau kita bisa juga gunakan IoT untuk mengontrol sistem AC. Dan yang kedua, nanti kita akan berlanjut mengenai indoor air quality karena e, ternyata pada saat pandemi ini ter, orang sudah mulai khawatir ya. Waduh, saya kalau di ruangan itu 90% di dalam ruangan itu gimana sih di sana? Apakah nanti saya ketular? Nah, nanti saya akan bahas Bagian itu di bagian kedua. Nah, AC ternyata itu juga bukan hanya untuk di rumah tetapi juga kita temukan AC-AC yang gede-gede di mall, di office tower, factory, di farm, di hospital. Kalau sekarang itu kalau kita tahu hospital ada isolation room, oh ternyata eh, ad, perlu namanya negatif pressure, ruangan negatif pressure. Jadi AC ternyata itu nggak sederhana. Mungkin kita di sini kita tahunya AC yang ada di rumah, yang AC split, yang gitu aja enggak ya. Jadi kalau di factory seperti yang saya pasang di beberapa factory, itu mereka konsen sekali terhadap RH. Anggap aja pabrik apa itu namanya pabrik kapsul obat. Itu kalau ruangannya itu RH-nya enggak enggak bener itu untuk pasukan dua dua bagian untuk jadi satu, satu kapsul itu akan susah terus di benang pemintalan itu kalau RH nya bentar ketika diproses itu putus-putus itu di farm juga peternakan ayam saya juga pernah ke sana itu masuk ke sana itu harus pakai seperti pakaian ya seperti sekarang ini dokter-dokter atau perawat yang covid itu supaya ayamnya nggak ketular itu sangat diperhatikan sekali kebersihannya jadi ternyata kompleks ya AC itu nggak cuma AC di ruangan nah kalau udah kompleks begitu juga perlu namanya kontrol yang bagus Sini saya bahas mengenai AC seperti yang kita tahu AC split itu adalah AC yang cuma dia punya bagian evaporator atau yang biasanya kita lihat itu adalah indoor jadi indornya ada di ruangan yang nempel di ruangan. Nah kemudian yang ada di luar ruangan itu kita namakan outdoor atau di sini adalah bagian kondenser. Nanti kalau waktu kita cukup saya akan coba bahas mengenai untuk chilled water system. Jadi ini AC chiller yang kapasitasnya lebih besar ya. Biar kalau yang ini biasanya nggak terlalu gede. Ini juga ini ada chilled water. Jadi kita bagi dua ada chiller yang pakai air cool dan ini adalah ada ada cooling towernya adalah chiller yang menggunakan cooling tower. Tapi kita lihat waktunya cukup atau enggak karena waktunya juga mepet ya. Nah, ini yang mungkin dari bapak itu ketahui ya ini AC biasa. Terus ini ada AC bentuk indoornya memang aneh jelek karena ini biasanya ditaruh di dalam ceiling, makanya dia disebut konsil karena dia tersembunyi. Dan ini maaf dan ini biasanya dihubungkan dengan ducting ducting AC. Nanti saya akan lihatkan gambarnya ducting AC. Kemudian ada juga AC yang seperti begini, multi-split. Jadi indoornya banyak, outdoornya cuma satu. Kemudian ini adalah AC-AC yang kapasitasnya lebih gede. Jadi ada chiller, ada AHU. AHU itu indoornya, chiller itu seperti outdoornya. Kemudian ada fan coil unit. Jadi ini adalah bagian yang uh, menggunakan chiller. Chiller itu... Uh, menggunakan air dingin untuk mendinginkan AHU ataupun FCU yang kita sebut indoor itu di dalam suatu ruangan. Kalau yang DX atau direct expansion ini kita menggunakan langsung refrigeran jadi refrigerannya yang dihubungkan tipanya antara outdoor dan indoor sehingga kalau pasang AC yang tipe DX hati-hati karena dia punya batasan panjang panjang tipanya. Jadi jangan sampai Bapak-Ibu pasang AC, odornya dengan indoor itu sampai 30 meter. Nah, itu cepat sekali kompresor rusak. Tapi kalau di chiller, ini biasanya dipasang untuk gedung-gedung high-rise building. High-rise building kan dia tinggi sekali, jaraknya panjang sekali. Dia nggak mungkin pakai DX system seperti begini. Makanya dia pakai chiller. Jadi yang dialirkan itu. Jadi uh, waternya, waternya itu uh, didinginkan oleh refrigerant, kemudian yang dialirkan ke AHU atau FCU yang dinamakan indoor ini, adalah air dingin hasil dari pendinginan di chiller. Otomatis, dia tidak dipengaruhi oleh panjang atau jarak pipa, tetapi dari pompa, karena nanti di sini ada pompa chillernya. Mungkin saya jelaskan juga, Nggak bisa terlalu detail, tapi nanti silakan kalau ada waktu silakan bertanya untuk uh, detailnya mengenai AC uh, dipersilakan. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya. Ini gambarnya seperti tadi, dan ini adalah cooling tower-nya. Uh, ada juga teknologinya VRF. Jadi VRF ini kita menggunakan satu outdoor, indoornya juga bisa banyak begini. Ini sekarang yang lagi hype ya, uh, lagi trend juga. Cuma eh, kapasitasnya juga Terbatas nggak bisa segede dealer gitu. Kita pasti sering lihat juga di mall-mall, di commercial building, kok ada kotak-kotak gini yang di atas. Nah, ini adalah distribusi daripada udara dingin yang dihasilkan oleh indoor unit. Karena ruangan itu besar, nggak mungkin kita pasang seperti AC split di tembok-tembok mereka sampai seberapa banyak dan juga udaranya nggak bisa tersebar rata. Jadi ducting ini fungsinya untuk menyebarkan udara dingin di dalam ruangan menjadi rata. Jadi semuanya mendapatkan udara dingin yang cukup. Ini adalah sistem chiller di dalam chiller plant. Mungkin ada yang sudah pernah lihat, mungkin juga ada yang baru pertama kali lihat. Ternyata AC itu nggak cuma seperti yang AC rumah kita. AC itu ternyata segede-gede gini. Ini gede banget. Dealer plan dan ini adalah kalau kita ada project, nah kita bangun sistem seperti ini. ini, untuk single, satu floor aja nih. Kalau dia punya 10 12 ya, betapa rubiknya kalau kita nggak punya sistem kontrol yang bagus di sini. Nah, tapi saya nggak akan membahas kontrol sampai sedetail ini. Saya akan bahas mengenai kontrol AC untuk satu AC. Jadi kalau satu AC itu kita bisa kontrol, kita bisa lihat, kita bisa monitoring, itu akan memudahkan kita. Jadi kita tahu masalahnya itu di mana, apa yang terjadi, nggak sampai AC itu apa? Saya bilang engineer-nya mereka itu sampai kerepotan. Karena kita bisa pantau lewat komputer ataupun lewat HP secara IoT, secara wireless. Ya, teknologi IoT memang luar biasa sekarang, bisa dipakai untuk apapun. Jadi ini adalah kontrol AC yang umum lah, yang biasanya kita temui, yang common. Jadi dia kabel, ada banyak kabel-kabelnya, sehingga kalau kabel ini terjadi masalah, atau kompresor terjadi masalah, atau mungkin freonnya terjadi masalah, kita nggak tahu. Bagaimana yang ini mesti dicek satu per satu di sini ini adalah bagian yang tadi. Jadi di AC itu kan ada bagian mengenai mechanical nya sirkulasi dari mechanical nya dari kondenser, ini ke expansion valve, ini ke evaporator, kembali lagi eh, ini ke kompresor, terus kembali lagi ke kondenser. Jadi ini siklus refrigeran kalau kita istilahnya sedangkan ini adalah wiring kontrolnya. Jadi setiap pas, AC pasti ada namanya electrical wiringnya, ada juga mechanicalnya. Ini masih sederhana. Nanti kalau AC-nya gede, wiring-nya sangat complicated sekali kalau pakai kabel. Nah, kemudian ini kontrol-kontrol yang akan kita pakai. Ada namanya low pressure switch, high pressure switch, ada thermostat, ada overload. Saya akan jelaskan di sini fungsi daripada alat-alat ini ya. Jadi pertama termostat. Termostat ini dia fungsinya kalau ketika kita setting suhu ruangan. Anggap aja ruangan itu kita setting di suhu 24. Nah, otomatis ketika ruangan itu sudah 24 derajat termostat ini memutus wiringnya sehingga tidak ada energi uh, listrik masuk ke kompresor. Jadi kompresornya itu berhenti, tetapi indoornya dia tetap jalan. Cuma yang jalan fan aja karena di dalam indoor isinya cuma fan. Kompresornya ada di outdoor. Nah, fungsinya termostat ini. Fungsinya overload itu apa? Fungsinya overload itu biasa ditaruh di kompresor. Ini kalau ada arus lebih. Jadi kalau uh, ada satu kerusakan di kompresor sehingga dianggapnya dia stuck ya kompresor itu stuck, arusnya dia akan tinggi. Dan sebelum kompresor rusak biasanya dia ada pengaman karena dia pakai sistemnya bimetal dan memutus low pressure switch. Ini fungsinya ketika refrigerant di satu AC itu dia kurang, ya kompresor nggak akan jalan terus karena sebenarnya kompresor itu jalan didinginkan oleh refrigeran yang ada di dalamnya. Jadi jangan sampai kalau bapak ibu di rumah punya AC sudah nggak dingin dinyalakan terus ternyata itu refrigerannya habis atau berkurang cepat rusak itu nanti kompresornya. Nah kalau AC-AC yang besar karena kompresornya gede banget dan mahal dia ya, di biasanya dikasih namanya low pressure switch. Jadi ketika refrigerant itu berkurang, dia akan memutus arus listriknya ke kompresor sehingga kompresor itu tidak berjalan. High pressure switch itu fungsi sebaliknya. Jadi kalau dia overcharge itu bisa terjadi overcharge itu refrigerant terlalu banyak juga nggak bagus. Dia akan memutus atau mungkin kalau sekarang ini kan Orang supaya indah dia odornya itu nggak mau kelihatan kadang-kadang, Dia nggak mau kelihatan odor di depan rumah atau di gedung, odor itu disembunyikan. Nah, itu sering terjadi kalau kita uh, ke rumah orang atau ke, ke building, jadi odor disembunyikan. Nah, padahal itu nggak boleh karena di odornya perlu namanya sirkulasi. Ada juga yang kadang-kadang yang uh, dari cleaning service yang ngawur dia. Jemur di atasnya odor, karena kan odornya kan keluarin batas ya dia, itu juga bisa merusak AC. Nah, nah, kalau terjadi sesuatu dia jemur di atas odor atau overcharge, atau ambient temperaturnya sekitar itu tinggi, dia akan memutus juga, karena juga akan merusak kompresor, fungsinya itu. Nah, sekarang kalau AC-nya itu cuma satu, kalau AC-nya ratusan, gimana? Kalau kita pakai sistem begitu, ya bisa, tapi pasti akan susah. Ya, kita melihatnya, dan banyak. nah, ini saya sekarang akan demokan karena kebetulan saya kan mahasiswa di SGU. Saya dapat pelajaran mengenai program Apple Logic Controller atau PLC. Gunanya PLC ini jadi untuk memudahkan wiring konvensional yang ada. Bapak Ibu bisa pakai PLC ini bukan untuk mengontrol AC apapun di bidang Bapak Ibu. Yang penting ada logiknya, kemudian kita bisa terapkan lewat programnya PLC. Kemudian ada juga human machine interface karena di program PLC ini kadang-kadang manusia yang awam dia nggak ngerti ini apa sih ini uh, wiring baringnya itu. Uh, nah, human machine interface dia akan memudahkan manusia yang awam ini untuk bisa mengontrol sistem itu dan dia juga tahu apa yang terjadi, apakah ada error, apakah ada sesuatu di sistem, akan mudah terlihat sekali. Saya akan live demo kan di sini. Saya izin pindah screen dulu. Ini adalah yang saya sudah buat ini masih kontrol ya. Hmm. Ada masalah ya. sebentar, Ini potnya dipakai soalnya. semoga bisa <laughs> karena ini online kadang-kadang ada kelas di potnya hmm iya kepake aduh eh uh, ya saya nggak tampilkan di komputer tapi nanti saya tampil. jadi ini adalah sistem yang saya buat sebenarnya di sini kita bisa lihat semua apa yang terjadi di sistem ini ya sebentar saya masuk lewat HP aja atau mungkin saya nggak pakai ini saya live-kan di sini aja saya stop share silakan dipin ya tempat saya jadi bisa terlihat ya apakah bisa terlihat oke okay. bisa terlihat Nah, ya. oke okay. ya ini adalah sistem yang saya buat Sebenarnya di komputer juga bisa tampil, seperti ini tampilan di sini. Jadi ada screen yang saya buat seperti tadi. Kemudian ini adalah alat-alatnya dari PLC dan segala macam. Tapi karena kita online potnya nya terpakai, occupied, mungkin dia clash, saya bakal benarkan lagi kelamaan. ya nah, ini adalah sistem yang saya buat. Jadi di sini, saya bisa kontrol untuk nyalakan AC. Ini PLC, jadi saya start ya di sini. Nah, otomatis indoor dia akan jalan, dan di sini ada delay. Kalau saya ulangi lagi, saya mati, saya bisa set delay di sininya, anggap aja uh, uh, supaya cepat tiga atau lima. Jadi, pertama kali AC dinyalakan, itu pasti indoor-nya jalan dulu. Setelah ada beberapa second, kalau nggak second ya beberapa menit, otorinya baru jalan itu supaya dia menghindari ada kejutan listrik. Indoornya dia jalan, count up, 5, outdoornya dia jalan. Nah, di sini ada termostat yang saya tadi udah jelaskan fungsinya. Anggap aja termostat ini dia suhunya sudah mencapai. Ketika suhu termostat, ketika suhu ruang sudah mencapai, maka termostatnya dia tidak berfungsi. Jadi otomatis anggap aja ini kan simulasi ya, nggak mati, saya matikan. Nah, odornya dia akan mati, indoornya tetap jalan. Yang terjadi. Kalau suhu ruangan itu panas lagi, dia petak lagi, odornya jalan, indoornya juga jalan. Suatu saat mungkin eh, uh, ada refrigerannya, anggap aja refrigerannya itu kurang. Yang terjadi ketika kompresor ini bekerja, ada bagian sisi suction yang menyebabkan kompresor refrigerant ini ketika kompresor jalan, dia karena ada suction yang ada sisi hisap, maka kom refrigerannya dia akan turun-turun terus karena kalau refrigerannya itu kurang otomatis dia ada di bawah dari standar refrigeran yang diizinkan. Jadi LPC low pressure cut off-nya dia akan aktif. Apa yang terjadi? Odornya akan otomatis mati, indornya jalan. Nah, seperti kita ketahui ini kan seperti air ya. Ketika kita tekan dia akan ada tekanan yang tinggi, ada tekanan yang rendah. Tapi ketika nggak ada force yang eh, gaya yang bekerja di sana, otomatis dia akan stabil lagi. Ketika stabil lagi, bahayanya kalau nggak ada LPC ini, kompresor akan tiba-tiba jalan lagi. Terus jalan kompresor jalan, terjadi low no pressure lagi. Berulang kali, berulang kali, begitu. Apa yang terjadi kalau kompresor on, off, on, off, berkali-kali eh, dalam waktu yang singkat, lama-lama broken, eh, kompresor rusak. Jadi ketika kompresornya tidak berjalan, otomatis kan tegangannya imbang, eh, tegangannya, maaf, tesernya imbang lagi. Nah, ketika dia imbang lagi, dia tidak boleh jalan. Sampai sistem ini harus dibuat benar, anggap aja diisi revisi dulu, diketahui kebocoran di mana. Setelah benar, baru kita bisa riset. Reset ini biasa ada di outdoor tombol risetnya ini kita riset otomatis dia bisa jalan lagi. Ini adalah sistem kontrol yang sederhana di sini yang saya lihatkan. Dan ini cuma satu AC. Tapi kalau semua AC-nya banyak, kita bisa lihat semua termonitoring di sini di satu control room. Kita bisa lihat, oh AC1 gimana kondisinya, AC2 sampai AC yang ke-100 gimana kondisinya. Tanpa perlu ke sana, kita bisa pantau semua. Ini bagusnya sistem yang ada di sini. Ya, ini saya kembali ke lagi. Ya, saya lanjut. Itu adalah eh, yang pertama yang saya mau bagi. Ini tinggal berapa menit ya Pak Henry? Sekitar 20 menit lagi, Pak baik terima kasih pak Hendry nah saya lanjut ke sesuatu yang sekarang orang lagi takut apa itu mengenai covid apalagi sekarang kita tahu covid ini sekarang lagi nggak menurun tapi ada lagi yang jenis baru dari India sedangkan kita kerja ada di satu ruangan yang ada AC-nya segala macam. Jadi ada perubahan ya di sini. Dulu orang kerja di office, sekarang dari rumah, orang dulu sosialisasi, sekarang justru social distancing. <guruh> ada istilahnya orang itu bersatu dulu kita itu kuat, tapi kalau sekarang bersatu kita tambah baru itu ya. Jadi ada dulu belajarnya keluar, sekarang di online. Dan sekarang ini gilanya dulu itu orang itu sesuatu itu mau menekan efficient operational cost nggak boleh AC itu nyala lama-lama One -lama. energy BMS nah sekarang ternyata mereka lebih cenderung mengenai healthy building gimana sih wah ini kalau corona ini gimana gitu bahkan ada beberapa dari organisasi dunia yang mengenai AC ini AC itu kalau bisa, jangan sampai uh, mati. Karena itu uh, efeknya luar biasa. Ini adalah yang kita tahu semua. Jadi ada yang menguncel kasat baru. Nah, ini yang sebenarnya kita semua takut. Orang sedunia mungkin takut. Ini gimana ini? Jadi mereka nah ini takut kapan saya bisa kerja lagi? Apakah kantor saya ini benar-benar aman ya? Terus kalau ada yang keinfeksi di sana gimana saya? Punya building di kampungnya juga takut ya. Nanti kalau maaf orang masuk ke building saya itu dia merasa aman apa enggak ya? Seumpama so, kita mau ke mall, terus kita waduh. Ini mall ini aslinya gimana ya kita nggak tahu. ternyata kita bisa kontrol itu semua dengan satu alat kontrol. Jadi saya akan jelaskan ternyata di indoor itu dia polusinya itu 2 sampai 5 kali lebih tinggi daripada di outdoor. Bayangkan padahal kita 90% waktunya ada di indoor, ternyata dia pol polutannya lebih gede. Terus coronavirus. virus Nah, kalau kita mau bahas coronavirus, kita harus tahu seberapa besar sih coronavirus itu. Ternyata dia ada di 0,8 sampai 0,16 mikro. Artinya. Terus dia kontaknya bisa lewat droplet, bisa juga lewat airborne. Kalau di AC, itu takutnya mereka di airborne. Ya. Yang penularannya. Nah, ketika kita berbicara, itu ternyata ada juga droplet yang keluar. Gedenya ke sekitar 0,5, 0,3. Ya, maaf. Nah, kalau kita batuk ternyata atau bersin, droplet kita lebih banyak lagi yang keluar. Dan dari studi yang sudah di ada dan paper yang sudah ada, ternyata partikel yang lebih kecil itu bisa bertahan di di udara, itu lebih lama daripada droplet yang gede. Ini, uh, mungkin kursor saya nggak terlihat juga ya. Jadi yang 0,5 mikron itu bisa sampai bertahan 41 jam. Nah itu kan ngeri. Terus gimana kita bisa uh, tahu bahwa AC saya ini caranya gimana yang bisa aman terhadap seperti begitu itu ya. Padahal apalagi yang untuk public area, orangnya banyak. Ternyata ini ada satu uh, study dan dari uh, istri istri itu adalah salah salah satu lembaga yang dia konsen di AC, seperti ASTRI ya. Jadi ternyata kita bisa mengukur tingkat daripada partikel itu lewat namanya uh, particulate meter. Jadi di sini yang saya pull, reduction of indoor dust level itu bisa mengurangi dari COVID-19 transmission. Otomatis, berarti kita harus pasang sensor yang sesuai, sehingga kita bisa tahu kualitas udara di sana, di dalam gedungnya gimana. Ini adalah virus, ternyata virus itu bukan barang hidup, tapi virus itu sesuatu yang mati, karena dia perlu namanya host cell. Jadi kalau ada orang Bilang mematikan virus itu sebenarnya ada salah istilah, ya. Yang benar itu, kalau bakteri bisa dimatikan karena dia uh, organisme yang hidup. Tapi kalau virus itu bukan dimatikan, tapi dinonaktifkan sebenarnya, karena virus itu uh, bukan benda. Nah, ini juga yang kita perhatikan. Jadi, ini uh, dapatnya dari Harvard, ya. Uh, mereka ada study ternyata kalau suhu ruangan itu dia lembab ah oh, maaf kering jadi kering di sini yang di sebelah kiri ada kering itu faktor rate of infection-nya dia akan naik. Tetapi kalau di di humidity humidity itu kelembapan ya ada di 40 sampai 60%, itu dia memang masih ada tapi sedikit sekali. Kita bisa lihat di respi respiratory ini ya. Makanya ketika kita baca berita di surat kabar, ketika di Eropa atau di negara-negara yang punya winter ya, jadi ketika su mereka dalam uh, kondisi winter, itu COVID-nya pasti naik. Nah, ternyata ini yang menyebabkan. Dan untungnya, saya ada coba untuk beberapa AC di sini. Jadi di Indonesia, ketika AC itu jalan, itu Range nya humidity itu di 40 sampai 60 masih tercapai tanpa dehumidifier ataupun humidifier. Tapi kalau nggak tercapai ya kita perlu namanya dehumidifier. Tapi biasanya eh, sebagian besar tercapai di 40-60. Sebab itu memang lebih baik AC dinyalakan terus kalau memang itu eh, kita mau konsen di sini ya. Kemudian ini juga ini ada dari eh, study juga eh, saya ambil. Nah di sini adalah temperatur yang korona virus COVID ini dia bertahan ada di 10 derajat, eh, 11 derajat ini ya. Dan temperatur ini ini adalah temperatur yang hampir sama dengan ada di indoor AC. Ternyata di sini juga bahaya ya karena dia bisa survive lebih daripada suhu-suhu yang lain. Jadi nanti kita akan desain dari studi-studi studi yang ada, kita akan desain satu sistem di mana kita akan amankan ini, di suhu ini, dengan pakai namanya UVC. Uh, ultraviolet uh, tipe C, ya UVC. Uh, kemudian indoor setting temperaturnya kita setting di sini, karena di sini adalah probability of COVID uh, case-nya di rendah. Jadi uh, di 25, itu sebenarnya juga sangat comfort, 24-25 uh, comfort Nah, ini juga dari Boston University ternyata diteliti UVC itu bisa efektif untuk mengurangi SARS-CoV-2. Nah, ini yang kita juga pakai. Dan yang kita perlu konsen di sini, dia bisa mengurangi sampai 99 persen, tapi dalam ada jangka waktunya, ya ada 6 second, ada 25 second, tergantung berapa, dari dosisnya UV-nya. Jadi, kalau Bapak Ibu di sini tadi kan saya ada tanya apakah dia pernah mengetahui mengenai AC? Ada beberapa building dia itu cuma menerapkan UVC-nya itu ada di ducting. Nah, itu enggak efektif karena kenapa? Karena partikel itu dia atau virus yang ada di sana di partikel itu dia kan bergerak cepat sekali. Jadi belum inaktif, belum benar-benar kalau kita istilah umum aja lah, belum dimatikan, itu dia sudah lepas lagi itu enggak efektif meskipun sudah ada uv nya karena di studi ini uh, dijelaskan itu perlu waktu untuk menon ef efektifkan dari cov 2 Dari yang ini kita akan buat satu sistem AC. Jadi ini adalah sistem AC yang umumnya ada filter, ada cooling coil, supply fan di sini. Ini partikel yang tersebar dia bisa droplet, bisa juga airborne. Nah, dari sini ternyata filter ini dia nggak akan efektif, karena dia akan tembus yang kecil. Makanya kita buat, ini saya skip aja, itu filter yang umumnya. Saya, kita buat ada yang namanya HEPA filter di sini. Masalahnya di gedung-gedung yang gede-gede itu, yang seperti tadi saya lihat gambar gambar AC-nya segede itu nggak mungkin. ganti AC-nya itu biaya mahal dan susah sekali sekarang kan harus dipertimbangkan gimana pakai AC yang lama tetapi bisa membuat indoor air kualitasnya dia lebih bagus ada orang yang pasang HEPA filter di sini HEPA filter ada filter yang bisa mentrap partikel sampai 0,3 mikron di sini tetapi karena dia sangat rapat fan AC yang ada di indoor umumnya dia tidak akan mampu menembus jadi udaranya dia tidak akan bisa sampai makanya perlu booster fan di sini nah tetapi tetapi ini akan susah dilakukan di existing building nah, saya uh, buat di sini satu solusi saya pakai namanya ada electronic air cleaner jadi dia bisa seefisien daripada filter HEPA mungkin dari bapak dan ibu sudah sering dengar filter HEPA uh, tapi dia mempunyai static pressure yang sangat rendah di sini. Static pressure sangat rendah, dia pakai satu fan aja bisa dengan dibantu kontrol kontrol yang di sini. Oke, ini adalah karakteristik dari filternya. Ada HEPA filter dan di sini ada elektrostatik yang saya pasang tadi kan ada elektrostatik dan juga UV. Jadi gabungan dari elektrostatik filter yang seefektif HEPA filter dan adanya UV yang saya tempatkan di dalamnya juga itu kombinasi dari ini dapat membuat satu filter yang sangat efektif tanpa memodifikasi dari AC-AC yang lama. Jadi ini adalah uh, evaporative cleaner ini datanya yang uh, saya pakai. Jadi di sini kita bisa lihat dia bisa trap partikel sampai kecil, ini 0,1, 0,2, 0,3, jadi kecil, ya. hampir sama dengan HEPA filter di sini. Ini uh, mungkin uh, terlalu teknikal ya. Uh, tapi uh, pressure dropnya di sini rendah, jadi cuma 0,2. Itu sangat rendah, sangat rendah sekali dibandingkan HEPA filter yang sampai 2 atau 3 inch. Jadi dia perlu fan yang gede. Ini sistemnya, uh, untuk kontrolnya, jadi saya tetap pakai base-nya PLC. Uh, kalau bapak itu ingin tahu PLC, cara programnya, gimana, uh, silakan uh, ambil master di SQ. karena tidak ada diajarin juga, ada PLC-nya juga di sana. Uh, mereka akan ajarkan. Nah, ini adalah sensor-sensor yang saya pakai di sini. Ada CO2, temp, temperatur, RH, PM25 ini adalah sensor partikel yang saya pakai yang mewakili tadi seberapa bersih kualitas udaranya dan PM10 sensor. Ini adalah elektronik air cleaner yang saya tempatkan di AHU-nya dan ini adalah tambahan untuk damper untuk ventilasi udara. Karena salah satu persyaratan kalau gedung itu pengen kualitas udara bagus itu perlu ventilasi nggak bisa diputer putar-putar aja tanpa ada bantuan dari fresh air udara luar itu tidak uh, bagus ya contohnya kita gampang ngantuk, gampang pusing itu salah satunya karena terlalu banyak CO2 jadi ketika dia ya, ada sensor CO2 di, di sini memberikan instruksi bahwa CO2nya terlalu, terlalu besar otomatis uh, fresh air, uh, damper ini akan membuka fresh air yang ada sehingga kebutuhan fresh air di dalam ruangan itu bisa tersuplai dengan baik. Ini HMI yang tadi saya bisa pakai juga komputer, dan saya juga bisa pakai juga IoT-nya dengan jaringan internet. Oke, saya temukan lagi sebentar, saya download dulu softwarenya karena. Silakan kalau ada yang pertanyaan bisa di-chat sekarang karena setelah ini sudah selesai. Jadi nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab lagi. Ini saya perlu tuntutkan ke alat yang tadi karena akan ganti ganti program ya, tadi programnya untuk ini, ini saya ganti programnya yang untuk indoor air quality. ke screen lagi ini ya Oke. karena tadi potnya dia ada konflik saya pakai offline aja untuk tampilannya <tuh> Oke, saya tampil uh, real lagi aja. jadi ini adalah tampilan yang kita pakai. Oke. nah ini tampilan awal. ini alatnya tetap sama. di sini yang saya pakai. tapi uh, saya sudah ganti program di sini. ini saya start. nah ini adalah indikator-indikator yang ada. Jadi ketika kita mau nyalakan AHU atau nyalakan EAC, cukup dari sini aja nggak perlu sampai ke yang jauh. Kita bisa nyalakan di sini, itu akan nyala. Matikan di sini, dia akan mati. Di sini juga. Jadi sangat membantu. Ini karena alatnya sudah saya pasang, jadi kualitas udara di tempat di tempat kerja saya itu sudah bagus di 12 mikron. Kalau batasannya itu di 35 atau 40. Nah, ini adalah sistem kalibrasi. Kalau sensornya kita perlu kalibrasi, ada di sini semua. Ini kalau kita mau buat, lihat real time-nya. Seberapa building ini dia sehat, oh, di jam berapa, kita bisa pantau di sini semuanya. Oke, eh, mungkin itu, maaf, eh, karena saya nggak bisa tampilkan ini, Pak. Ada, kalau di Google Meet, itu bisa, karena dia nggak pakai pot <gifat> pot yang sama. Ini potnya di Zoom sama. Jadi, dia ya, ada konflik. Ya, terima kasih, eh, Bapak-Ibu. Silakan, kalau ada pertanyaan yang seputar ini, eh, kita nanti di Q&A aja, eh, supaya lebih jelas. Terima kasih. Oke, okay. okay. selamat terima kasih Pak Salim. Sekarang kita masuk kepada tanya jawab. Untuk pertama kita coba melihat pertanyaan yang ditanyakan saat register. Tapi sepertinya sudah banyak dijawab pada saat Bapak menjelaskan. Setelah saya perhatikan pertanyaan-pertanyaan ini sangat banyak sudah terjawab di sini. Seperti bagaimana menginstal, kemudian bagaimana mendetek. Bagaimana mendetek kualitas udaranya? Sudah bapak juga jelaskan. Kemudian ada tentang efisiensi. Nah, mungkin ada beberapa yang perlu dijelaskan di sini. Seberapa efektif pak? Seberapa efektif kontrol hazmat ini untuk mengurangkan virus corona tadi? Virus corona. Iya, seberapa efektif? ya ini sejak dulu atau ini? Eh, jadi salah persatu aja ya, pak nah, ya. Jawab ya. ya jawab, langsung jawab aja pak. Oke. Okay. Seberapa efektif? Seberapa efektifnya itu seefektif kalau kita pakai filter HEPA ya. Jadi yang saat ini itu yang paling efektif untuk mengurangi eh, dari airborne itu adalah HEPA filter yang bisa memfilter sampai 0,3 mikron. Nah. EAC yang saya pakai di sini itu persis sama dengan HEPA, tetapi HEPA dia mempunyai static pressure yang sangat tinggi sehingga perlu memodifikasi dari existing AC yang ada, apalagi kalau AC-nya itu besar-besar di gedung bertingkat itu akan mahal sekali, akan mahal dan lama. Nah, dengan sistem yang kita buat saat ini itu sangat mengefisienkan waktu dan juga dana dengan efektivitas yang sama dan bahkan lebih bagus. Karena kita bisa kontrol di sini, Pak Hendry ya, dan Bapak/Ibu. Kalau kita pasang hepa kita nggak bisa kontrol, gimana kontrolnya? Nah ternyata di sini kita bisa kontrol semuanya. Kapal itu bisa dicuci. Iya satu lagi saya lupa, hepa nggak bisa dicuci. Tetapi di sini EAC itu bisa dicuci, jadi tinggal dicuci aja karena kita bisa tambahkan sensor di sana, pressure differential. Ketika filter itu kotor, kita tinggal cuci aja, kemudian dipakai lagi. Dan juga ada UV-nya di sana dengan ada filter dan UV seperti yang tadi saya sebutkan, otomatis partikel ataupun virus yang ikut di dalamnya ini. Dia akan di-trap dulu, dia nggak akan lepas langsung ke bawah ke bawah apa namanya udara daripada indoor. Jadi dia di-trap, dia nggak bisa kemana-mana baru kena sinar UV sehingga benar-benar bisa menginfektifkan daripada virusnya ini. Nah itu salah satu keunggulannya gitu. Oke, kita lanjutin, Pak. Ini ada berkorelasi pertanyaannya: bagaimana untuk di rumah atau di sekolahan, Pak? Sistem ini, ya, jadi sebenarnya di rumah dan di sekolahan itu ada sistem yang kecil, ya, yang bisa dipindah-pindah. Itu sudah banyak sekali, ada di pasar, di market lah, ada di market. Nah, kebutuhan... Cuma memang itu nggak bisa terlalu efektif karena itu kan dia cuma bisa dipakai di dalam ruangan, tetapi dia nggak bisa sampai ada sampai ke koil, koil pendingin yang tadi saya jelaskan. Nah, padahal survivalnya virus ini dia bisa paling paling bahaya di 10 derajat pak Dan itu adalah sama dengan koil. Nah kalau kita pakai yang kecil-kecil ya mending lah daripada nggak ada. Tetapi memang tidak seefektif kalau kita taruh EAC dan UV-nya, UV itu ada di koil pendingin yang di commercial building. Jadi kalau sistem kecil sebenarnya eh, sudah ada sih eh, di market, Pak. Gitu. Coba ingat, okay. bisa efektif. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan chat. Ini pertanyaan Ibu Jet Gloria. If a building want to change to the new system to fight the coronavirus, will the process be long and expensive, Pak? <laughs> ya, jadi tadi uh, sebenarnya kalau kita ini ya kita memang kalau mau modifikasi total ya pasti sangat-sangat mahal ya di sini. Jadi uh, dengan adanya sistem yang kita pilih Pak E uh, c dan dan juga UV yang uh, di, kita desain itu sebenarnya sangat juga mereduksi dari biaya, waktu dan segala macamnya. Jadi ya sangat membantu lah Pak untuk existing building gitu. Oke, okay, next question for low ventilated old building. What kind of ventilation or mode required to be effective for COVID-19 prevention, Pak? Ya, jadi itu ada standar. Memang dari ASRE Pak untuk ventilasi. Bahkan kalau saya nggak nggak salah ya, itu sekarang kalau di building dia ketika dia ngajukan mengajukan apa itu namanya perizinan, dilihat tidak ada ventilation-nya, itu ditolak Pak. Jadi memang ventilasi ini bentuk standar ASRE. ASRE itu adalah American standarnya untuk ya mengenai dunia Perasian lah itu memang diperlukan ventilation. Ventilation itu adalah sesuatu yang kita paksa udara luar yang kita paksa masuk. Bukan infiltrasi. Kalau infiltrasi itu kayak dari celah pintu itu infiltration. Nah, tapi yang diperlukan adalah ventilation. Jadi benar-benar udara luar yang kita masukkan. Itu tergantung sebenarnya dari aktivitas orang itu di dalam ruangan. Kalau dia itu mau anggap aja ruangan aerobik, nah itu perlu banyak fresh air yang dimasukkan. Tapi kalau uh, ruangannya itu office, orang itu uh, aktivitasnya duduk, nggak usah terlalu banyak ventilasi yang dimasukkan. Uh, itu ada tabelnya, kalau nggak salah itu uh, orang itu sekitar 15-20 CFM uh, per person kalau yang biasa-biasa. Uh, karena kalau ventilasi itu kita masukkan terlalu besar efeknya, otomatis dia akan menyebabkan energinya akan boros energi dari listriknya karena itu adalah beban luar yang kita masukkan beban udara luar di Indonesia kan itu panas ya di luar kita masukkan ke dalam ruangan yang ber AC itu bebannya e, tinggi juga. Oke jadi jawaban bapak terakhir juga sudah menjawab ada satu pertanyaan how to strike Balance between ventilation and energy. Nah, satu 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 itu. Part, satu part kita kepingin hemat satu part lagi ya. kita kepingin air good air circulation ya ya, Pak, ya good air circulation. Nah itu prinsip AC ini memang mau milih yang mana? Iya. Udara brand. ya. ya Ada trik-triknya ada trik-trik khusus ini. Uh, Jadi tergantung yeah. owner mau mau hemat atau mau good air quality gitu. <laughs> ya, ya, benar Pak Ya, jadi yang sehubungan dengan pertanyaan Pak Rifan ini, uh, di mana kita mau membuktikan uh, filter HEPA atau EIC bisa membunuh virus Pak? Ya, uh, untuk membuktikannya bahwa uh, itu apakah efektif atau tidak. Jadi memang saya uh, tidak. Uh, membuktikan sendiri, karena itu perlu penelitian yang panjang dan khusus. Jadi, uh, kita di sini mengambil riset yang telah dilakukan oleh universitas yang sudah kayak lah. Kalau uh, untuk Harvard, Boston, segala macam ya, kita ambil datanya dari sana. Itu kan, uh, kita kan namanya ada riset and design ya Pak ya. Jadi kita ngambil riset yang sudah ada, nggak perlu kita riset lagi. Kemudian kita bisa implementasikan sesuai dengan problem, the real problem uh, yang ada. Nah, dengan ilmu yang kita punya itu sebenarnya yang uh, ini. Jadi kalau untuk membuktikannya itu memang uh, saya bilang apa ya? Meskipun filter itu bisa men-trap virus 100%, Pak. Tapi kita jangan lupakan di sini bahwa virus yang menyebar itu tidak hanya dari airborne. Seumpama ruangan itu aja sudah dikasih filter yang bagus, tetapi mereka nggak pakai masker, nggak jarak. Nah, kalau dopletnya itu mengenai orang juga, ya tetap ketular, ya Pak nanti nggak bisa disalahkan oh gedungnya ini tuh nggak bagus padahal <laughs> kan macam-macam <laughs> cara penularannya gitu loh <laughs> itu jadi tetap jaga protokol kesehatan sambil kita juga tetap uh, mengontrol apa yang kita bisa kontrol gitu nah yang kita khawatirkan kan istilahnya airborne itu tadi pak ya partikelnya uh -uh. terikut terikutkan dalam ventilasi sirkulasi uh, ventilasi AC nah ini ada pertanyaan di sini pak uh, bisa nggak gunakan chemical spray katanya uh, untuk membunuh virus tadi? Iya, <laughs> nah. uh, saya jawab aja nggak apa-apa Pak. Meskipun ini memang di luar konteks kontrol ya, uh, tapi yeah. ya dari yang sudah tak saya tahu, saya coba jawab. Mm -hmm. Jadi memang ada bermacam-macam cara orang itu untuk uh, menekan sebenarnya, mereduksi gimana sih uh, penyebaran virus itu. Salah satu cara itu adalah fogging. Ada yang pakai fogging, ada yang pakai chemical uh, dispray, gitu ya. Tetapi, bahayanya, namanya disinfektan. Spray itu pasti meninggalkan residu di permukaan. Jadi, itu akhirnya apa? Menyelesaikan satu masalah, tapi menambah masalah yang baru. Dan juga, kalau spray, dia tidak bisa menjangkau sampai ke titik-titik yang uh, tersembunyi, Pak nah EAC ini jadi dia benar-benar bebas residu nggak seperti spray yang nanti akhirnya banyak residu yang tertinggal di permukaan meja di tempat-tempat furniture lain gara-gara seperti begitu jadi itu kita menghindari lah hal seperti begitu jadi lebih enak ya bebas residu tapi tetap aman gitu pak oke oke ini ada uh, baru lagi nih pertanyaan dari ini, ini ibu atau bapak ya Janet Gloria if a small company can afford the system are there any cheaper alternative that can also fight against the virus spread maybe alternative like an additional filter only on the AC system that is cheaper than the one presented mm. earlier Ya tentu bisa jadi uh, yang tadi saya jelaskan itu itu adalah sistem yang lengkap kalau kita cuma pasang eh, filter EAC-nya aja di sana, itu sebenarnya eh, itu sudah cukup. Tetapi kita nggak bisa mengontrol ataupun melihat itu secara real-time terus-menerus. ya. Eh, jadi ya mungkin ketika dipasang, kita taruh alat yang portable di sana, kita lihat ya sudah alatnya diambil lagi. Jadi alternatifnya itu memang, macam-macam bisa pasang AC aja. Tapi kalau itu anggap aja kurang kurang murah ya mungkin saya saja setidak-tidaknya ada ventilasi yang cukup lah di dalam indoor itu jangan sampai ventilasinya itu enggak ada sama sekali karena itu juga bahaya juga kalau nggak ada ventilasi di dalam gedung itu sih jawaban saya pak oke nah, kita lanjut pak Pertanyaannya Pak ini dari pertanyaan pada saat register uh, karena di karena ada IOT-nya nih katanya uh, baga bagaimana mengintegrasikan IOT itu mungkin ada ada penanya yang memang mungkin uh, masih belum mengerti apa itu IOT, gimana oh. mengintegrasikan IOT mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit uh, tentang IOT dan mengintegrasikan teknologi IOT-nya Pak. Baik Pak Henry. Pak siapa tadi yang tanya Pak? Ini dari pertanyaan di register Pak. Oh dari register. Kita nggak iya. tahu siapa yang bertanya nih. <laughs> 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 ya, saya uh -huh. akan coba uh, sedikit aja uh, ini. Tapi kalau detailnya silakan nanti ke Master Tiki. <gulit> nanti di sana akan tahu banyak banget tentang IoT gimana caranya. Jadi IoT itu kan. Uh, stand for apa ya? Kepanjangan dari Internet of Things. Jadi segala sesuatu, apapun itu kalau bisa dia connect ke internet dan berhubungan, bisa misalnya satu sama lain itu adalah IoT. Jadi yang tadi saya bahas IoT-nya di sini yang di sistem AC saya itu apa? Ya itu jadi ada EAC, ada AHU, ada uh, chiller atau mungkin perangkat apapun yang saya bisa kontrol wireless remotely. Enggak perlu saya harus hadir di, uh, di gedung itu di tempat itu. Meskipun saya mau ke luar negeri, mau ke manapun, selama ada jaringan internet saya bisa pantau, saya bisa lihat, bahkan saya bisa kontrol atau kalau saya mau mat, mau matikan sistem dari sana juga bisa itu itu IoT kalau secara sederhana mungkin bukan di komersil ya kan untuk rumah nah sekarang itu kan sudah banyak juga AC AC yang biasa kita pasangi IoT juga di sana sehingga ketika orang itu sampai rumah rumahnya sudah dingin karena di jalan dia bisa nyalakan AC nya dulu ketika sampai rumah dia sudah merasa dingin nggak sampai kepanasan itu juga IoT sebenarnya. Nah, nanti detailnya silakan <laughs> dilanjut ke, ke FMI SGU. Nah ini ada lagi dikaitkannya karena saat ini adalah zamannya atau eranya artificial intelligence Pak. Apakah bisa diintegrasikan uh, IoT dengan artificial intelligence ini? Ah, baik, pertanyaan bagus ya. Jadi memang bisa sekali. Pengembangannya itu banyak sekali. Uh, mau di artificial intelligence mau maupun di neural network nah, itu nanti kita bisa sebenarnya neural network artificial intelligence itu adalah sistem logiknya yang ada IoT-nya itu adalah in, bukan interface ya ya interface sebenarnya interface juga jadi antara logical cara pemrogramannya kita dengan uh, IOT itu kita bisa combine. Artificial Intelligence gunanya apa? Jadi ya kita punya kecerdasan buatan di sini sehingga dia bisa mengontrol tanpa banyak persentuhan dengan manusia itu aja sih. Tapi ya bisa dikombinasikan satu dengan yang lainnya antara logik dan infrastrukturnya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Sumedo. Any recommendation for portable COVID-19 AC solution, Pak? Katanya. Hmm. Recommendation <laughs> saya nggak bisa <menjawab> <laughs> <Nanti> jawab ini. <laughs> nanti Ya nanti uh, bisa di browsing sendiri. Banyak sih kalau yang portable, portable kecil itu uh, bisa dilihat dari datasiknya. kan nanti, uh, tadi uh, saya udah Jelaskan mengenai paparkan juga, oh, ukuran virusnya segini, dan nah, kalau filternya itu nggak bisa sampai penret partikel yang sekecil itu, ya percuma lah dibeli gitu. Jadi, ya, dari sana mungkin bisa dilihat kalau apa yang dibeli, ya silakan dipilih sendiri aja di market. Jadi, harus mengerti, Pak. Ya, kita harus mengerti, uh, droplet ini berapa mikron, kemudian iya. kemampuan filternya itu mem-apa, mem, mem, membackup, uh, berapa mikron pula, kan? Gitu, jadi harus memang. Kita harus sama-sama buka knowledge, mencari informasi. Iya. Ya, jadi Benar. yang virus corona ini berapa micron, kemudian yang filter pun berapa micron. Dan perlu hati-hati ketika bapak-bapak atau ibu di sini memilih teknologi UV, hati-hati dengan apanya efek daripada UV kalau ada anak-anak, penggunaan-penggunaan yang 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 di tempat ramai gimana dengan uh, apa jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, ini ada pertanyaan sehubungan dengan penjelasan kita tadi. Nah, dengan sesuai juga dengan penjelasan slide Bapak. Nah, bagaimana kita mau tahu katanya? Uh, sistem hexpect-nya itu benar-benar efektif sehingga virus coronanya kurang, Pak. Jadi kita nggak uh, ya. takut masuk ke ruangan itu katanya ternyata ya. ada, ada yang bertanya nih pak itu <laughs> ya terima kasih pak itu ah. memang saat ini buahnya pak ditato kita orang pak jadi dia mau kembali kerja mau kembali ke sekolah anaknya mau ke sekolah itu orang tua takut semua hmm. jadi eh, sistem yang tadi saya presentasikan itu kan ada satu istilah. Kalau kita tidak dapat mengukurnya, kita nggak bisa ngontrolnya. Jadi kita harus bisa mengukurnya. Nah, makanya tadi saya pasangkan satu sensor itu, particulate meter di 2.5. Jadi dia itu kita bisa melihat seberapa banyak partikel di sana. Partikel bisa macam-macam, termasuk yang droplet yang beredar di AC. Ya. Salah satunya juga bisa debu. Jadi itu yang kita bisa lihat. Nah, dari sana nanti kita lihat data lagi seberapa maksimal yang direkomendasikan bahwa indoor air quality itu sehat. Nah, eh, saya ada tabel ya, jadi ukuran partikel meter 2.5 itu yang bagus di 35, 35-40 lah di, eh, di atas itu itu sebenarnya nggak bagus. Kalau sekarang ini di ruangan saya kalau saya saya lihat. Ini masih bagus, kelasnya belum larang. Tolong nah, saya masih di 15, Pak. Karena saya tadi uh, pasang AC-nya tadi sebelumnya. Kebetulan sendiri, Pak ya, kalau sudah rame baru. Nah, nah itu. Nah. Ya, apalagi loh, rame. ramai, setuju sekali publik area Aduh. Ya, berarti ini uh, harus ada uh, istilahnya ada uh, minimal kayak yang seperti yang kata Bapak tadi. Ad, ada bisa sesuatu yang terukur Kemudian Owner-owner uh, building juga Berani mengklaim Diberinya tanda Di buildingnya bahwa uh, Good air quality Iya. Nah gitu Jadi tidak, tidak, mengkhawatir, tidak mengkhawatirkan Yang orang yang berada di mall Sekarang pun orang kan tidak mau berani Pergi ke mall Nah, iya, ini, ini bisa dipromosikan kepada pemilik-pemilik mall. Mereka berani nggak? Nah, pertanyaannya gitu: mereka berani nggak menjustifikasi My Building Safe? Ah, iya. My Suji Building lah. Safe, ah, uh, air quality indoor, uh, di bangunan kami aman. Nah, itu iya. tapi tetap 3 M, tetap protokol, protokol, tetap protokol, tetap iya. ya, tetapi... Kalau pas dia sedang makan, terlepaskan apa? Pasti melepaskan ini kan? Pasti melepaskan masker. Masker. Nah di situ mereka sudah aman gitu. Ya saya sampai pernah mengalami uh, ada kejadian aneh naik kapal satu dua jam yang kapal itu menurut peraturan ini uh, apa uh, sah bandar tidak boleh dihidupkan AC jadi kami kepanasan memang harus dipanaskan di dalam ruangan kapal itu, Pak. Jadi kami satu kapal Aduh. itu semuanya kepanasan. Karena kapal, uh. karena kapal kan pendek, Pak. Tidak iya. Jadi. Nah, jadi kalau AC-nya dihidupkan, nah, penyebaran virusnya terlalu cepat. Karena enggak pakai filter mereka. Nah, jadi kalau di kapal ini sangat mengerikan juga, Pak, di bus, Aduh. kapal. Nah, ini iya. Bener. Nah, perlu dipikirkan juga kira-kira bagaimana. Saya juga pernah terpikirkan dulu dengan filter, tapi itu nantilah kita bicara-bicara di belakang wow, filter, filter ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Rifki Hartanto. Apakah e EAC ya. bisa dipakai di rumah sakit, Pak? Ya. Uh pak siapa lagi pak rifki pak, ya pak rifki pak rifki ya terima kasih pak rifki jadi eh, bisa sekali pak silakan kalau bapak seumpama eh, mau pakai di rumah sakit karena di sini sebenarnya filter ini general pak eh, bisa dipakai di manapun mau di rumah sakit di kampus di sekolah di office tower eh, itu bisa dipakai dan memang tadi saya setuju dengan eh, yang disampaikan oleh pak henry ya mereka ini sekarang e, sebenarnya ada fear, takut kalau untuk masuk ke gedung. Jadi beberapa tenan yang ada di e, sewa gedung itu, di kota-kota besar, dia itu akan sampai tanya, gedung kamu ini sehat apa enggak? Hmm. Kalau gedungnya enggak sehat, saya pindah. Hmm. <laughs> Jadi sebenarnya kalau ini memang, itu sebenarnya satu prospek yang luar biasa sih sebenarnya. Karena itu adalah kebutuhan market yang dicari. Jadi bisa juga untuk rumah sakit. Uh, silakan kalau mau dipakai di rumah sakit EAC-nya uh, untuk meminimalkan resiko yang terjadi di sana. Karena dengan EAC ini uh, Pak Riki nggak perlu sampai memodifikasi sistem existing yang ada. Uh, karena nggak perlu namanya booster fan untuk men menambah fan uh, di HEPA. Dan juga ini bisa dihubungkan kalau uh, di rumah sakitnya nggak aja dia gedung bertingkat bisa masuk juga ke building management sistemnya di sana. Jadi semuanya bisa terintegrasi di sini. Oh iya Pak Henry, tadi satu lagi. Tadi saya setuju juga nanti takutnya ini yang perlu di aware juga dari Bapak Ibu. Kalau ada UVC di sini, karena di pasaran juga ada UVC juga yang dijual, itu tidak boleh uh, kena mata, ditatap langsung dengan mata ataupun tereksposure dengan kulit karena itu berbahaya sekali kalau itu benar-benar UVC ya, kalau benar-benar UVC. Tapi kalau cuma lampu biru aja ya. Kadang-kadang <guruh> 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 kan bahasa marketing ya, Pak ya, bahasa marketing iya, lampu biru. Marketing ini. Uh, uh, tapi kalau benar uv UVC itu nggak boleh uh, kita uh, menatap langsung ataupun terkena paparan langsung dengan tubuh manusia. Makanya tadi yang visi yang ada itu saya taruh di ducting sehingga dia benar-benar aman, nggak sampai terpapar langsung. Ya, itu Pak Henry. Oke, okay. uh, kita pancing lagi ada beberapa uh, menit lagi. Kalau ada bapak-bapak di sini yang mau bertanya, silakan Pak. Saya juga sedang memperhatikan pertanyaan-pertanyaan saat register, uh, mana yang belum terjawab. Tapi kebanyakan sudah terjawab sih saat penjelasan ya saat penjelasan tadi uh, ada juga tadi bapak sudah jelaskan masalah harga gimana karena harga ini ya kadang-kadang tergantung ukuran dimensi volume kan begitu pak ya? Iya. Ya. Nah gitu kemudian ada yang bertanya masalah kategori. Virus corona, sebenarnya, nah, ini nih, bagaimana kategori virus corona ini, kemudian bagaimana proses pembersihannya. Mungkin maksudnya di sini ukuran kali ya, oh, ukuran, wow. ukuran itunya. Jadi, ya, bagaimana ya. filter? Jadi, sudah bapak sebutkan tadi, minimal filter tadi bisa menyaring sekian mikron. Iya, tahu, tiga nah, gitu. Nah, kemudian nah di sini ada lagi kayaknya ya. ada ukuran nah, ukuran ruangan nih, Pak. Oh. Bagaimana ya. bagaimana dengan ukuran ruangan yang yang besar, yang menengah, yang kecil ini, Pak? Kalau kita pasang sistem seperti ini, bagaimana dengan ukuran ruangannya? Baik. Eh uh, jadi EAC yang tadi saya pakai di sini itu dia bisa efisien itu di 2000 CFM kubik fit per menit air flow-nya. 2000 CFM itu setara dengan kalau saya konversi secara rule of thumb itu setara dengan 6 PK atau kalau ukuran ruangan itu sekitar 100 meter persegi untuk satu satu blok. Nah, EAC ini dia bisa di Pasang beberapa di samping-sampingnya maupun di atas maupun di bawahnya tergantung dari seberapa besar indoor atau AHU yang Bapak Ibu pakai di gedungnya. Nah, jadi seumama, eh, kapasitas AHU-nya lebih lebih besar bisa dipasang beberapa itu ada hitungannya sendiri. Jadi eh, seberapa besar pun ataupun se seberapa kecil pun itu bisa karena itu sistemnya modular Pak yang eh, eac nya yang ada. Jadi eh nanti tinggal dihitung aja kapasitas AU-nya berapa, yang penting si efeknya berapa, air flow-nya. kita akan bisa ditemukan nanti perhitungannya itu. Oke. Kalau ini mau dikembangkan di negara kita nih, Pak. bagaimana se apa material-materialnya peralatan-peralatannya dan seberapa cepat kalau kita ingin membuat peralatan ini gitu. Pak? baik. Jadi EAC ini konsepnya itu sudah ada, caranya itu dia dengan dibuat seperti medan medan listrik. Jadi ada tegangan listrik tinggi di antara plat-plat itu. Otomatis partikel ini karena ada muatan yang berbeda, dia akan melekat, Pak. Sistemnya dia begitu. Nah, memang kita bisa buat, tapi sebenarnya sudah ada di pasaran sih kalau memang ini mau tinggal pakai ya. Jadi uh, sistemnya sama. Jadi dia sudah ada EAC-nya dengan sistem begitu, ada muatan uh, filter uh, energi listrik di sana untuk men-trap partikel yang kecil, kemudian juga sudah ada UVC-nya dan juga bisa ditambahin kalau perlu ada karbon filter maupun ozon. Jadi sifatnya dari virus corona ini kembali yang tadi pertanyaannya ya. Uh, Sarkov2 istilahnya dia itu adalah satu virus yang mempunyai selimut pak atau istilah medisnya itu RNA. Nah kalau mau lebih efektif lagi kita bisa sudah pakai namanya ozon. karena di EAC yang tadi saya paparkan itu itu bisa ditambahi add on lagi osun osun karena osun ini juga salah satu yang bisa merusak selimut rna dari daripada cov sehingga dia bisa nonaktif. Itu, itu ada penyelidikannya juga, ada papernya juga salah satu profesor di Jepang. Uh, silakan uh, terhadap kebutuhan. Cuma kadang-kadang manusia ini ada yang dia nggak tahan ozon karena ozon itu berbau. Mungkin kalau kita hmm. di rumah sakit ada bau-bau aneh oh, gitu. Oh iya iya. 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 Yeah. Dan uh, uh, yeah. ini kan sebenarnya ini eh, uh, Pak beracun ya. Jadi kalau dia dalam PPM yang tinggi itu bisa beracun bagi manusia juga. Makanya harus TPM-nya nggak boleh terlalu tinggi, sekitar 0, 0 sekian 0,01 atau nggak boleh tinggi-tinggi. Kalau tinggi memang efektif secara cepat merusak struktur RNA dari sars 2 nya tapi juga bisa merusak manusia di dalamnya, kecuali nggak ada manusia. Tapi kalau ada manusia di sana lebih baik. Uh, jangan tinggi-tinggi PPM-nya gitu. Wah, jadi dari perbincangan dan diskusi kita ini, Pak, sebenarnya ini kita bermain dengan air quality, iya. ya. Jadi dengan air quality banyak owner uh, tidak belum mendapatkan informasi, mungkin sudah, tetapi, iya. Uh, apa ada, apakah ada, apakah ada peralatan, apakah ada, apakah bisa dibuat? Nah, kan minimal tadi itu gedung ini terukur gitu nah jadi bisa e, menginformasikan makanya pemerintah menyarankan banyak buat kegiatan itu di luar di luar ah, ruangan nah, karena abdor. pemilik bangunan tidak bisa menjamin air quality index Setuju, nah, Setuju. sekarang kalau kita balik kenapa harus takut di dalam ruangan kalau air quality index bisa kita kendalikan bisa iya. kita kontrol. Apalagi yang seperti yang kemarin itu saya nggak bisa di demo ya. Kalau bisa di demo ini uh, audien bisa ngelihat yang kemarin kita demo itu bunyi iya. alarmnya disuruh orang keluar. Sampai iya. reducing orang di dalam ruangan itu uh, misalnya ada 10 ternyata berlebih harus dikurangkan 5. Nah disitu kan social distance-nya sudah secara otomatis. Bentar ada nah, alarmnya. Otomatis Ada alarm. Oke okay, Pak Salim, good presentation, good knowledge sharing untuk kita semua. Mungkin bapak-bapak, ya ibu-ibu yang berminat lebih lanjut bisa kontak-kontak ke kita bagaimana kelanjutannya tentang automation and control ini. Tidak ada pertanyaan lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Aprilia. Silakan Ibu Aprilia. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry dan juga Bapak Salim sudah meluangkan waktunya untuk acara hari ini. Sangat uh, inspiratif sekali ya materinya pada hari ini. Demikian selesai acara untuk Engineer Talk pada hari ini. Silakan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi form feedback yang terlampir pada kolom chat zoom. Dan nama yang tertera akan kami gunakan sebagai sertifikat. Untuk sekedar informasi, kami Swiss German University sedang uh, membuka pendaftaran untuk program pasca Sarjana untuk intek di bulan Agustus tahun 2021. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline kami atau follow social media yang telah uh, terkirim ter ter di kolom chat untuk semua. Dan terima kasih juga Bapak Ibu untuk partisipasinya hari ini. Sampai bertemu di acara Engineering Talk kami berikutnya dengan topik Performance Measurement Tools in Industry 4.0 pada tanggal 4 Mei di jam yang sama. Sekian kami pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu. Stay safe and stay healthy. Terima kasih. Makasih semuanya. Makasih Pak Sari. Ya, ya, makasih. Oh, ya, makasih Pak Salim. untuk <laughs> makasih Pak Salim. <Dela>, oh, Pak Dena. Iya, <laughs> Pak apa kabar? Iya. Makasih Pak Salim untuk waktunya ya. dan sharingnya sangat bermanfaat Pak Salim.